Kok saudara menolak bukti? Saya bilang gitu. Ada apa? Gak karena pernah. Baru dia beres krim ini yang saya tahu pernah diterima, orang polisi menolak barang bukti. Alat bukti lah kita bilang ya. Ini kan pemeriksaan status tersangka, ya. Hak tersangka, hak penasihat hukum itu punya hak untuk mengajukan bukti apa saja secara independen untuk meringankan. Sangat disayangkan, tadi ending dari pemeriksaan, ya, bukti-bukti untuk menguatkan keterangan belum diterima dan tidak diterima. Ini sangat mengundang pertanyaan bagi kami. Karena apa? Setiap pertanyaan-pertanyaan itu kan perlu didukung bukti. Buktinya apa? Sudah diserahkan, tapi ditolak. Sangat disayangkan penyidik tadi belum menerima, belum berani menerima bukti. Nah ini ya perlu diketahui. Sementara sedangkan di sini. Sedangkan statusnya sudah tersangka, berarti apa? Penetapan tersangka itu kan minimal dua alat bukti yang cukup, ya, dua alat bukti yang cukup. Sekarang buktinya belum diterima. Ini yang menjadi pertanyaan. Ya, itu. Nah, satu lagi begini, klien saya belum diminta keterangan. Anak klien saya belum diminta keterangan. Supir-supir klien saya belum diminta keterangan. Inilah saksi yang mengetahui bahwa si Kosasi adalah calon daripada yang dipersangkutan itu, yang calon-calon presiden itu. Kemudian, perempuan tiga orang itu belum diminta keterangan satupun. Alasannya, udah saya bujuk-bujuk om, tapi gak mau. Bagaimana nih penyidik Polri membujuk? Apakah saudara dibujuk tidak mau? Saya bilang, panggil! Bukan dibujuk. Nah, kemudian 29 institusi kepala negara ini, mulai presiden, wakil presiden, menteri-menteri terkait, komisi 6, minta keterangan. Belum minta belum? Belum. Jadi atas dasar apa saudara menjadikan saya tersangka? Atas dasar apa? Ini buktinya valid. Nah, kemudian mengenai bukti. Ini sudah dipaparkan di sini. Saya sudah paparkan alat buktinya. Tapi ketika diberikan alat buktinya, bolak-balik rapat. Akhirnya barusan dibilang, untuk sementara kami belum butuh. Saudara butuh atau apa? Anda penyidik Polri atau bukan? Saya bilang begitu. Penyidik Polri atau bukan? Kalau penyidik Polri terima bukti, udah ditulis di sini. Bisa nggak itu jadi obstruction of justice? Obstruction of justice, jelas. Yeah. Karena di sini penyidik Polri bukan lagi berdasarkan undang-undang, tetapi adalah berdasarkan keinginan Kosasi. Bahkan malam ini, Kosasi harus kita habisi. Catat itu. Minta kepada presiden, minta kepada menteri, Anda adalah presiden. Kosasi adalah wakil, apa namanya itu? Dirutasmen. Apa namanya revolusi mental? Akhlak. Apa namanya akhlak? Enggak, revolusi mental. Iya. Berubah itu. Ya. Revolusi mental dari SB dari presiden. Iya. Akhlak daripada menteri BUMN. Di mana akhlaknya seperti ini? Di mana revolusi mentalnya? Kok penyidik ditakut-takuti? Kok bisa penyidik ketakutan sama alat bukti, sama barang bukti? Ada apa ini? Ya, saudara-saudara yang mencerna. Silakan ditanyakan ke sana, ke presiden dan kepada menteri-menterinya. Apakah si Kosasi ini yang kira daripada negara ini? Anda-anda yang menjawab. Ini ada istrinya. Tapi dia tidak tahu saya sudah punya bukti. Saya kasih bukti, ketakutan. Pak, berarti ini penyidik Bareskrim maksud Bapak menyalahi prosedur? Menyalahi prosedur, itu jawabannya. Karena melanggar undang-undang. Menerima alat bukti daripada tersangka yang sudah ditetapkan. Karena alat bukti itu kan tersangka itu berhak menghadirkan saksi yang meringankan. Saksi itu kan alat bukti yang lain juga yang bisa meringankan daripada tersangka itu harus diterima daripada penyidik. Tapi saya tadi bertanya, apa alasannya penyidik tidak mau menerima alat bukti yang kami berikan? Penyidiknya tidak mau menjawab, tidak ada hubungannya katanya. Di sini kan pacaran, apakah pacaran itu cuma lihat-lihat?
Dikatakan pacaran, aku sama cewek sana, pacarannya lihat-lihat. Pacaran itu kan berarti ada melakukan sesuatu hal yang dilarang. Itu dibuktikan dengan alat bukti yang kami berikan, tetapi ditolak. Itulah yang membuktikan yang dibilang oleh klien kami, memacari berbagai wanita. Ketemu muslim dia, ketemu katolik-katolik dia, ketemu kristen-kristen dia. Kalau nanti bukti itu tidak ada, berarti hoax dong lagi nanti klien kami. Memacari seorang wanita, pacaran ini bagaimana? Kan tidak mungkin memacari wanita hanya lirik-lirik. Berarti ada apa di situ kan? Satu lagi begini. Pertama, ini sudah diterima bukti-buktinya. Setelah itu, mereka rapat di sebelah. Entah dengan siapa, dengan rapat, apa dengan pimpinannya. Jadi berubah lagi. Jadi berubah pikiran. Iya. Loh, di sini sudah kita tulis loh. Anda menerima, sudah tanda tangan. Iya bang. Tapi katanya kami tidak butuh dulu sebentar. Enggak bisa. Kalau kejaksaan nanti membutuhkan, kami akan ambil katanya. Apaan itu? Kok saudara menolak bukti? Saya bilang gitu. Ada apa? Enggak pernah. Baru di baris krim ini yang saya tahu pernah orang polisi menolak barang bukti. Alat bukti lah kita bilang ya. Untuk meringankan terdakwa. Kan terdakwa itu punya hak. Tersangka. Tersangka itu kan punya hak. Contohnya yang meringankan dia. Supaya terbukti bahwa tuduhan yang dibilang Kamarudin itu bukan hoax. Dikasihlah itu alat bukti tadi. Bukti. Ada ya, yang merupakan satu lagi begini. Ada berapa pertanyaan yang jadi ada gitu. Jadi bilang begini, aku jadi pusing bang katanya. Kenapa kau pusing? kalau tidak terbukti hentikan saya bilang. Ya, habisnya abang bilang harus sampai ke pengadilan. Gimana sampai? Ya, buktikan. Kalau berani memanggil saya, sampaikan ke pengadilan. Bukan berarti merekayasa bukti. Kurang asam benar saya bilang gitu. Jadi begitulah sistem kerja kita. Maka sekarang malam ini pergi ke Tasben. Tidak boleh lagi tuh di Tasben itu berkarir. Apa itu uang pegawai negeri itu? Uang pensiunan. Uang pensiunan pegawai negeri itu. Bagaimana seorang apa namanya itu Antonis Kosasi bisa berkantor di situ? Sedangkan pegawai negeri nggak boleh kawin-kawin. Hanya boleh sekali monogami. Boleh poligami. Sementara dia mengelola uang pensiunnya itu dengan berhura-hura. Kemudian ditanya saya, ada enggak buktinya nih bang, bahwa dia memeras? Nih, periksa klien saya nih. Mana dia? Mana? Periksa nih klien saya nih. Di handphonenya ada banyak, ini, banyak post note saya bilang itu. Begitu didengar langsung putus asa dia. Bahwa klien saya ini, post note-nya didengarkan dan diberikan buktinya. Jadi begitulah. Seperti itulah. Ada lagi? Kami. Ya, cukup? Tadi pertanyaannya ada 16 pertanyaan ya. 16 pertanyaan aja. Sebentar doang kami jawab tadi. Lebih banyak rapatnya. Dan rapatnya mengatakan tidak diterima. Anda tidak terima, kami tinggal di meja. Anda sudah, di sini sudah tanda terimanya. Sudah disebutkan di sini. Yang jelas ini bukti kami. Periksa yang 3 orang itu. Saya, Tili Reabella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.